Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi PS4 yang tidak bisa mendownload gamenya gitu ya, atau mungkin tidak bisa mendownload update. Jadi update-nya udah di-download atau mungkin update-nya nggak bisa diinstal gitu ya. Jadi kalau udah beres di-update itu nggak bisa diinstal. Nah kalau misalnya gamenya online itu kalian nggak bisa main gitu ya. Jadi contohnya kemarin itu saya ada dua game yang kayak gini, itu adalah Monster Hunter sama Assassin's Creed Odyssey. Jadi yang salah satunya saya cobain Monster Hunter, ternyata bisa, dan kalau bisa saya bikin tutorialnya gitu ya. Dan ada juga yang bilang bahwa kalau misalnya gamenya tidak bisa diinstal itu adalah masalah storage atau mungkin masalah penyimpanan ya, mungkin terlalu penuh atau mungkin tidak ada space untuk menginstal update gitu ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi sih, untuk update ini kan ya update paling berapa giga gitu, paling gede paling untuk saya itu paling 5 giga gitu ya, atau mungkin kalau misalnya game lama gitu ya 8 giga gitu, nggak sampai 100 giga, padahal yang kosong dari hard disk saya ini adalah 100 giga gitu ya. Untuk hard disk eksternal di PS4 saya ini, saya nyimpan Assassin's Creed Odyssey di hard disk eksternal, dan mungkin juga saya berpikirnya adalah hard disk eksternalnya gitu. Jadi kalau misalnya hard disk eksternal emang kayak gitu nggak bisa nginstall, dan saya pindahin Monster Hunter-nya ke hard disk internal dan tetap juga kayak gitu ya. Dan di sini kita akan melihat ya ke notifikasi, contohnya yang kayak begini ya. Jadi ini ada tulisan Assassin's Creed Odyssey versi 1.11 gitu ya, cannot install, dan di sini kita akan coba lagi ya, resume. Nah, nanti akan muncul lagi gitu ya, cannot install gitu ya. Dan mungkin di sini kita akan melihat ya, di sini ada ekop infonya kayak gimana. Dan cannot install CE377322 ya, strip 2. Dan kita retry deh, coba. Tuh, masih tetap kayak gitu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian gamenya online gitu ya, jadi nggak bisa gitu ya. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget pak ya. Untuk cara mengatasinya di sini saya akan ke sistem. Dan sini kita akan hapus saja gamenya ya. Kita akan hapus gamenya. Dan di sini kita akan install ulang gitu ya. Di sini kita akan hapus saja langsung. Nah, di sini karena saya menggunakan versi kaset gitu ya. Jadi saya tinggal masukin kasetnya lagi dan udah gitu ya. Nanti saya akan cobain lagi mendownloadnya ya. Oke pak, jadi di situ ada lambang kasetnya ya, sedang membaca juga. Dan di sini kita akan menunggu sampai kasetnya terbaca. Ya, dan di sini kita akan menunggu sampai mungkin mengcopy ya. Di sini akan kita lihat dulu apakah downloadnya berhasil atau tidak ya. Di sini kita akan menunggu sampai beres ya kan, update filenya. Semoga aja bisa ya, karena waktu itu saya mencoba di Monster Hunter, jadi Monster Hunter juga sama kayak gitu, dan itu nggak bisa ya untuk update-nya gitu ya, untuk di-update-nya nggak bisa. Dan contoh ekornya tuh ada tulisan cannot install, walaupun udah beres di-download, tapi nggak bisa di-install. Oke, jadi setelah menunggu beberapa saat, kita sudah beres mendownload yang versi 1.11 ya. Dan yang tadi di awal itu kan tidak bisa diinstal update-nya, dan ya walaupun bisa main tapi mungkin bakal ketinggalan update gitu ya. Dan alhamdulillah bisa gitu ya. Dan saya juga sebenarnya udah nyoba dulu di Monster Hunter ini ya kan, sebelum main online, jadi harus update dulu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk tutorialnya, cukup gampang banget. Kalian cukup hapus dulu gitu ya, hapus dan kalian masukin lagi disknya. Cuman saya nggak tahu kalau kalian versi download gitu ya, semoga aja kalau yang versi download atau versi digital nggak kayak gitu ya. Karena ya kalau misalnya gitu ya harus download dari awal gitu ya. Dan untuk ini storage-nya tidak bermasalah. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya seperti biasa, nama saya Reda Tukul Bekasiat, dan thanks for watching. Bye-bye.